Saham My YouTube channel, hari ini aku bakalan bikin video tentang masker alami yang biasa aku gunain. Jadi sebelumnya, ini bekas jerawat, ini jerawat, ini kayak bekas gitu kan, kayak masih bopeng-bopeng. Jadi aku tuh mulai jerawatan itu dari SMA, kuliah. Ini aku mau tunjukin ke kalian foto kuliahku. Siap. Bentar. Tuh. Oke, ini adalah bahan utama yang akan kita gunakan. Ini lidah buaya ya, guys. Ini bukan lidah mantan kalian. Ini aku beli lidah buayanya di hari-hari kayak supermarket gitu kan, di Jakarta Pusat. Terserah kalian mau belinya di mana. Kalau kalian mau belinya di pasar pun ada juga. Kalau kalian mau belinya di supermarket, Carrefour, di mana-mana ada lah. Wah, jangan tuh pusing. Potong dulu lah kan bawahnya nih. Kayak gini buat ya. Nah, kalian potong. Soalnya ini nggak kita gunakan. Buang aja, Wak. Tunggu ya. Terus kan udah kayak gini kan, kalian bagi lah tuh, potong dari kayak gini nih, dari tengah ini. Fokuskan dulu kamera ini, Wak, jangan fokus di hidung aku aja nih. Nih, potong kayak gini. Nah, biar biasa kalian, karena biar biasa kalian kerja malu nanti di rumah mertua. Kalian paruh lah jadi dua, tuh dulu paruh. Seru-serunya kayak gini ya, kayak gini. Kalian seru-seru lah kayak gini. Di mangkok, biar gampang kalian aplikasikannya. Pecah-pecah, dan hati kalian aja yang pecah-pecah karena mantan kalian, tinggalkan. Pokoknya bikin kayak gini, biar cantik, biar nyesal mantan kalian. Tuh, bikin kayak gini kan. Terus tuh pakai tangan aja, nggak usah manja, nggak usah pala pakai kuas-kuas, nanti agak ciki-ciki gitu rasanya. Tapi tahan lah ya, kok disakiti pacar kau aja tahan, masa kayak gini aja kok nggak tahan. Kena semua seluruh muka kalian. Kalau kalian rasa udah kena semua seluruh muka kalian, udah semua merata, kalian kipas lah. Jadi sambil nunggu masker ini kering, nih aku juga minum jus. Jadi jus ini campuran wortel, tomat, terus lemon, strawberry juga. Jadi aku campur aja karena vitaminnya banyak banget, bagus banget buat kulit. Dan selain aku harus rajin pakai masker, makanan aku juga harus dijaga. Kurang-kurangnya makan pedas, kurang-kurangnya makan yang berminyak. Goreng-gorengan no. Dan telur, aku udah gak makan telur sekitar 2 tahunan. Jadi, nih aku biasa minum ini, biasanya aku bawa ke kantor juga. Ini setelah kalian cuci muka, udah deh. Biasanya sih aku gunain masker ini 2 kali seminggu. Selamat mencoba. Buat kalian yang mukanya jerawatan kayak aku dan minyak kan parah, pokoknya kita semangat terus, pasti kita bisa ngelewatin semua.
Bye-bye.